Berat sih. Jangan aku. Tangannya, nah kalau ini baru, iya lurus iya. Udah doa aja. Doa aja. Apa mau nunggu 3 menit? Oke, selamat datang pemirsa. Kali ini saya sudah bersama narasumber, di mana narasumber ini crosskan Rom. Di mana Rom ini ada Rom Tawe. Rom Tawe dari Tangerang. Trigina Tribus, jaya, jaya, jaya! Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Sama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Kan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita.
kau melanjutkan perjalananmu. Ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Hati-hati. Halo. Di jalan. Ape tenan, bos. Apaan tuh? Halo guys, Dila di sini. Selamat malam teman-teman Wacana Bakti ya, angkatan 23. Halo teman-temanku Wacana Bakti angkatan 33. Halo teman-teman, angkatan 33. Di sini gua bersama Vincentius Paris, Nicholas Johansson, Fiko Prasada, Haji Febri, dan gua Franz. Di sini kita akan menyampaikan kesan-kesan kita tentang angkatan kita 33. Pertama, sedangkan selamat ya bagi yang keterima di seminar tinggi. Bagi yang gak terima, gak usah sedih hati. Jadi, apa yang akan saya sampaikan di sini, saya cuma bilang semangat kalian untuk frater-frater. Ya, sementara ya menjadi frater Proja, frater SDB, frater Yesuit, frater OP. Selamat melanjutkan masa formasi bagi kalian yang melanjutkan ke tahun orientasi rohani dan juga novisiat. Makasih banyak buat angkatan 33 yang udah mau jadi bagian dalam hidup gua. Pasti terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pengalaman gua di masa remaja ini kan dipenuhi sama teman-teman Wacana Bakti. Tapi ya gua gak pernah nyesel buat masuk WB, karena setiap pengalaman yang gua dapetin itu, kalau gua refleksikan itu mungkin gak bakal gua dapetin lagi di tempat lain gitu. Ibaratnya WB itu punya kekasannya sendiri untuk membangun sebuah karakter, dan itu yang gue dapetin terlebih bersama teman-teman angkatan 33. Terima kasih buat kenangan-kenangannya yang baik, yang buruk, ya semuanya lah. Terima kasih buat lo semua dan see you on top guys. Ya, kesan-kesan dari gue ngerasa di angkatan ini tuh memang top banget gitu. Iya. Gue merasa bahwa persaudaraan tuh seperti hidup jemaat perdana gitu. Ah, anjay. Anjay. Ya, dari gua kesannya tuh pertama di angkatan ini tuh awalnya tuh sering dibully ya. Dan kesan-kesannya gua kalian tuh asik. Menurut gua kalian tuh keluarga. Keluarga Wacana Bakti yang ngebuat gua tuh ngebangun kalian tuh keluarga baru yang bikin gua semakin tumbuh dalam panggilan awalnya. Awalnya jadi imam, sekarang kan enggak. Keluarga. Dan buat Tevin damai ya kita. Dari gua kesannya untuk angkatan 33 itu solid banget lah, paling top angkatan 33 kan, kayak umur Pak Bos Yesus. Terus habis itu juga kalau angkatannya seru, banyak yang camen-camen juga, gak jaib. Contohnya nih, ini anak nih si paling camen. Kesan gua ya, kita semua tuh kayak keluarga. Pesan gua, gua tuh terkesan kalau kata Frater Adit ya, pesannya ya choose your love, love your choice. Jadi ya apapun pilihan lu, cinta gitu. Ya, pesan-pesan dan buat kedepannya, Ad Moirim Dei Gloria. Gue berharap bahwa lu pada nantinya di seminar tinggi bisa menjalani informasi dengan baik. Apapun jalan yang kalian pilih, ya semoga bertah bisa menjalani informasi dengan baik. Dan juga selamat berjuang apapun panggilan hidup kita,
tujuannya baik dan juga murni, karena semuanya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ad Majorem Dei Gloria. Salam. Jangan ragu untuk minta pertolongan sama Tuhan, dan jangan ragu untuk bilang bahwa kalian itu lelah. Semoga kalian semua tetap lanjut diberikan kemudahan dalam menjalani panggilan, menjalani formasi, dan juga menjalani lekaliku kehidupan yang nanti akan dirasakan ketika formasi menjadi seorang frater, dan juga dimudahkan dalam segala usaha, niat baik, dan juga selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Ad Majorem Dei Gloria. Sukses terus, ya. Jujur sama panggilan buat teman-teman yang lanjut, dan semangat dan terus berjuang membuka lembaran baru bagi teman-teman yang memilih jalan panggilan lain. Semuanya sama-sama baik, nggak ada yang nggak baik. Oke, okay. Pesannya untuk yang jebling, jangan lupa kalau nikah ngajak-ngajak. Kalau untuk yang lanjut jadi romo tuh, ya yuk jadi romo kita untuk diberkatin yuk. Kita membutuhkan romo untuk diberkati gitu dalam pernikahan. Buat lu pada 10 orang yang lanjut, tetap jujur dalam panggilan. Kalau lu mau keluar, nggak tahan, kita ada buat lu buat cerita-cerita. Dan jangan pernah maksain panggilan lu, karena setiap panggilan itu jatuhnya suci adanya. Pesan dari gue, yang pertama itu selalu berusaha dan jujur dalam panggilan. Jangan takut untuk melangkah dari zona nyaman. Terus habis itu buat lu semua yang lanjut, menurut gua lu keren. Tapi jangan takut juga kalau misalnya suatu saat lu ragu, itu cerita-cerita ke kita. Nah, terus untuk kalian bersepuluh tuh diusahakan untuk bisa saling menjaga. Karena walaupun panggilan itu sifatnya personal, tapi panggilan itu sifatnya juga komunal. Kita ngomong-ngomong dulu. Terima kasih. Thank you guys. Ayo, ya gue matiin maksudnya. Ya jadi apa? Trigintha Tribus Jaya. Trigintha Tribus Jaya, Jaya, Jaya. Mana ini muka gue? Adalah maskot dari angkatan 33. Sekarang ini gitu kita sedang kamera lu. Ya, gak berbicara. Emang yang Erwin ini enak? Erwin. Win. Siapaan gua jual? Udah enggak bisa makan. 3 2 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kaya gorila. Apa? Tapi ku tak ber-
kesepian menyerang diriku. Gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Teman-teman, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk skincare lebih baik. Terima kasih.